Aduh, ini sudah pagi ya. Ya, ini sudah pagi, bangun-bangun. Kamu mau pulang dulu enggak? Oh iya, ini gaji kamu nih. Mana gaji? Kasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Akhirnya aku bisa membelinya juga. Aduh, kakak pulang. Halo, Kak. Kamu udah bangun? Iya, Kak, udah. Syukurlah. Dek, tahu nggak dek? Ada apa kak? Kakak punya berita bagus. Ada toko mainan. Mana kak? Udah dek, ayo kita ke sana. Biar kamu cepet yuk beli mainan. Iya kak, ayo. Itu kak, di mana sih? Di sini nih, di dekat shrine. Wow. Oh, iya benar dekat shrine. Emang di mana? Ini kan toko makanan semua. Enggak kok ada yang baru. Tuh kan ada kan toko. Ya, iya rumah-rumahan. Kamu yang mana nak Mio? Buruan ya pilih. Ya. Yang mana ya? Itu kak. Tuh, kamu gak salah deh. Ini berapaan pak? Harganya sih 6.000 yen sih. 6.000 yen? Benar deh, kamu mau beli mainan itu? Ya kak, orang bagus itu mainan. Terus mirip mainan Yuta lagi. Deh pak, ini saya beli ya. Oh iya. Makasih ya mbak. Ya, ini plastik. Oke ya mbak, ini plastiknya. Iya, makasih ya mas. Ya sama-sama, ayo dek. Kamu ini. Ya mainannya gede tau dek. Yaudah deh, ayo. Iya kak. Oke kita nyampe nih. Nih kamu di mana taruhnya? Hah? Mau di mana? Di sini aja kak, di sini yaudah. Ah bagus. Bagus mainannya kak. Yeay, aku suka. Ini kata si Yuta sih kenceng ya, gak kuat. Makasih ya kak. Terima kasih banyak, kakak baik banget deh. Kok kakak nembus? Ih serem banget ih. Makasih aja deh. Lari. Takut. Makasih ya kak. Iya, sama-sama dek. Aduh, udah malam. Tidur ah. Oh, ada WA nih. Dari Pak Rola, ada apa ya? Ada kejutan, aku harus kasih tahu adek nih. Kasih tahu adek nih. Ada kejutan dari Pak Rola, ada apa sih? Mana terus? Kamu. Ayo, ikut kakak. Kenapa kak? Ada kejutan. Kejutan, iya kejutan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ada apa? Ini apa Pak Rola manggil kami? Iya kan manggil kami. Silakan duduk. Di mana di sini ya? Ayo deh. Ayo deh. Ada apa sih pak? Jadi kami punya kejutan buat kalian. Kan kalian anak yatim dan piatu. Jadi kami memutusin untuk mengadopsiin kalian. Keren. Banyak pak, makasih. Ya dek, sama-sama. Oke pak, aku kerja dulu. Gak usah kan. Kamu kan sudah jadi diadopsi, kamu tinggal sekolah aja. Karena kan kamu masih kecil. Tapi aku udah biasa kerja, Pak. Enggak, pokoknya enggak. Kamu tuh udah jadi anak bapak. Jadi sekarang kamu sudah bagian keluarga kami. Ya, jadi kamu gak usah keluarga, cukup sekolah aja. Makasih ya, Pak.